dua warga sipil di Mimika, Papua yang hendak mencari ikan di kali tewas setelah tertembak aparat keamanan pada Senin sore di Mile 34 area PT Freeport Indonesia. Kedua warga sipil itu berinisial RW dan EAD. Keduanya tewas tertembak oleh oknum petugas yang bertugas dalam operasi penindakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Pihak keluarga korban, Karel Nimingkawak, mengatakan bila kedua korban bukan KKB atau OPM. Kedua korban adalah warga sipil yang pada saat itu sedang mencari ikan di kali. Kedua jenazah Selasa sore kemarin telah diambil keluarga setelah Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau dan Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Herman Asaribab menemui keluarga di kamar jenazah RSUD Mimika. Kedua jenazah tersebut kini disemayamkan di rumah duka di Distrik Kuam Kinarama. Kapolda Papua Irjen Paulus mengakui, terkadang aparat keamanan sulit membedakan kelompok kriminal bersenjata dan warga sipil, mengingat lokasi tersebut merupakan objek vital nasional dan area terbuka. Apalagi saat ini situasi keamanan di wilayah tersebut sedikit kurang kondusif pasca penyerangan di area Kuala Kencana yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu lalu. Pertama, saya mau sampaikan bahwa kembali lagi bahwa ada persoalan yang memang sedang kita hadapi bersama di Papua dan juga Kabupaten Mimika ini khususnya. Terkait dengan situasi kondisi keamanan, ya saya pikir sekarang kondisinya sedikit kurang bagus. Karena apa? Ada sejumlah orang yang berkelompok, yang kemudian juga bersenjata, yang senantiasa juga terus melakukan kekerasan-kekerasan masif kepada kami, aparat baik TNI maupun Polri. Sementara itu, Pangdam mengatakan akan melakukan investigasi kasus yang menyebabkan dua warga tewas di Mile 34 area PT Freeport Indonesia. Pak Binda dan jajaran yang berada di wilayah Mimika ini, dengan adanya kejadian ini kami bersinergis untuk mengambil langkah-langkah. Yang pertama, saudara-saudara sudah lihat, saya sama beliau dan jajaran berada di sini untuk membantu masyarakat yang sedang duka. Kami turut berduka cita dan juga hal yang terjadi nanti kita ada juga petugas yang ditunjuk melaksanakan investigasi sehingga bisa kita mengetahui dan ada proses-proses hukum yang berjalan. Pangdam dan Kapolda menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban atas insiden ini. Sementara pihak keluarga korban menyayangkan insiden penembakan tersebut, sebab keduanya hanya warga sipil dan bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang dituduhkan. Kami mohon kepada Pak Kapolda, kami mohon juga kepada Pangdam, ada tiga poin ini segera cabut. Poin yang berikut, saya sebagai keluarga korban, saya mau sampaikan bahwa apapun yang terjadi kami sudah terima. Kalau sampai dengan apapun permintaan tadi bahwa siapapun yang bertugas pada saat itu, dari pimpinan sampai dengan anggota, segera diberhentikan. Keluarga meminta agar seluruh yang terlibat hingga menyebabkan kedua korban tewas tertembak untuk segera diproses hukum. Dari Papua Timika, Natar Making iNews melaporkan.